Selamat datang di BC Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman. Hari ini hari yang membahagiakan karena pin Google telah sampai. Dan saya akan menceritakan pengalaman mendapatkan pin Google ini yang lumayan agak lama untuk sampai ke alamat. Satu bulan yang lalu saya mendatangi kantor pos dan menanyakan apakah ada kiriman pin dari Google AdSense, dan saya tanyakan kepada petugas pos, ternyata tidak ada di sana, dan saya disuruh untuk menulis nama, alamat, serta nomor HP. Jika nanti pin Google AdSense itu sampai, maka akan dihubungi via HP ataupun langsung dikirim ke alamat yang ditulis di situ. Tapi ternyata juga tak kunjung sampai, hingga akhirnya hari ini pin sudah tiba. Alhamdulillah, ini adalah pin dari Google AdSense. Saya mendapatkan dua pin karena sudah mencapai ambang pembayaran. Dan syarat untuk mendapatkan pin dari Google AdSense ini kita sudah tahu, yaitu jika penghasilan sudah mencapai 10 dolar maka akan dikirimkan pin seperti ini. Yang jelas kronologinya seperti itu. Jadi sebelum saya mendapatkan pin ini, sebelum pin ini sampai ke alamat yang dituju di sini, ini alamatnya sudah benar, itu saya mendatangi kantor pos terlebih dahulu dan menanyakan. Dan akhirnya sejak 3 minggu saya mendatangi kantor pos, pin ini sudah tiba. Namun untuk request pin ini saya sudah request 3 kali, yaitu pada bulan November saya request, belum sampai. Desember saya request lagi, belum sampai. Januari saya request lagi, baru kali ini pinnya tiba. Langsung saja kita unboxing ya. Nanti setelah kita buka akan kita masukkan ke sini, ke akun Google AdSense. Jadi ini cuma berbagi pengalaman saja, bukan bermaksud untuk memberikan tutorial, bukan. Cuma pengalaman, karena banyak di antara teman-teman yang juga mengalami permasalahan seperti saya, yaitu pin tak kunjung datang atau pinnya lama sampainya. Padahal dari keterangan di Google itu pin akan tiba pada waktunya pada 2-4 minggu. Namun kenyataannya bukan 2-4 minggu, tapi 2-4 bulan baru sampai. Nah, permasalahannya apa kita juga tidak tahu, mungkin yang tahu kantor pos. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang mau saya unboxing ini dulu karena ini beda. Langsung saja kita unboxing pin Google. Satu, dua, tiga, nah, seperti ini. 7, 5, 6, 3, 9, 3. Ini akan saya masukkan ke akun Google. Your Google AdSense personal identification number. Welcome to Google AdSense to enable payment for your account. Please follow this step. Sign to your AdSense Google. Step 2. Select payment. Step 3. Account information. Then click verify address. Step 4. Enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. Setelah kita sign in ke AdSense seperti ini, maka langsung saja kita verifikasikan billing address atau PIN yang sudah sampai di alamat kita tadi.
mudah sekali, karena ini sudah mencapai ambang pembayaran, maka kita sudah mendapatkan PIN dan melakukan verifikasi PIN. Klik saja verify. Nah, ini ya, your PIN is here. Jadi PIN yang kita dapatkan tadi diketik di sini. 756393. Jangan sampai salah 3 kali, karena kalau salah akun Google AdSense kita akan disuspend. Setelah kita tulis di sini, maka klik submit PIN. Jleng, alhamdulillah. Thanks for providing the PIN. Your billing address has been approved. Tinggal kita tambahkan metode pembayaran. Nah, ini kurang satu. Your payment masih ditahan because kita belum memverifikasikan rekening pembayaran. To receive payout, please choose the valid payment method. Nah, jadi nanti di sini kita tinggal mengisi ke rekening pembayaran. Add payment method, kita pilih di sini add bank akun, nama bank dan nomor rekening. Cukup mudah, dan semoga Anda juga PIN-nya cepat datang agar bisa cepat dibayar oleh Google. Demikian informasi dan pengalaman dari saya, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video yang bermanfaat selanjutnya. Nah, demikian cerita pengalaman saya mendapatkan sebuah PIN verifikasi alamat untuk menerima pembayaran. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Salam sukses. Oh, belum tak patah nih.